وصحبه وبارك وسلم أجمعين في الله تعالى له الفاتحة. Sampai pada juz ke-8 ya, surat Al-A'raf ayat ke-23 anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يفتننكم
الشيطان كما أخرج أبويكم يا بني كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما Qabil itu ganteng, putih,
bersih, rambutnya hitam, iklimat cantik, cerita wahyu. Itu Nabi Nabi Adam punya anak dua itu, dua anak dua itu lahirnya langsung ya. langsung dua ya, yang pertama ya, pertama Qabil dulu, iklimat cantik dan ganteng. Setelah itu Nabi Adam sudah melakukan, kemudian Nabi Adam melakukan pelanggaran ya, dengan memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Jadi Nabi Adam akhirnya diturunkan ke bumi beserta anaknya dua itu. Diturunkan, nah mereka ini berempat ini berdoa kepada Allah, Rabbana. Yang doa Nabi Adam bin Muhammad, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana فَذَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan makanya kenapa Adam itu ganteng ya, kenapa siapa Qabil itu ganteng, karena di surga setelah turun ke bumi itu Nabi Adam ya, mereka berempat ini di surga belum ada, belum punya kemaluan ya, belum ada kemaluan. Selambi Adam, ibu kala makan itu ada, baru ada kemaluan. Beserta anaknya muncul juga. Kemudian mereka diturunkan ke bumi. Bumi. Kemudian Nabi Adam bertobat, min tafatalaqa Adam rabbi kalimatim fataba alaihi innahu huwattawwabur rahim. Itu surat apa? San. Tafatalaqa Adam rabbi, itu apa? Heh? Setelah apa ada menerima kalimat yang pada balik ini buat guru juga lima apa? Apa surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. Baca kalimat ini kola di sini apa namanya tasniah. Yang dua ini yang doa ada yang turun di bumi, mereka kumpul di Jabal Arafah itu bukit cinta. Temunya ibu Hawa dan Nabi Adam beserta anak-anaknya. Jadi ibu Hawa itu langsung bawa dua anaknya kecil-kecil. Jadi Nabi Qabil sama Iklimah itu masih kecil, jadi bawa turun ke surga masih kecil. Itu adalah cerita turunnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam di bukit Mount Everest ya, di Jabal Hin puncaknya itu mencari kemana-mana sampai di Sri Lanka ya, sampai di, maka dinamakan Bahrain itu dulu tempat Nabi Adam menginjak laut. Jadi Bahrain itu dua laut yang saling bertemu, diinjak Nabi Adam itu sana airnya gini, sini airnya gini di Bahrain. Sampai akhirnya Nabi Adam sampai di tanah Hejaz ya, atau Saudi Arabia ya sekarang. Kalau ada bayang-bayang itu, Arafah itu, terlihat kayak orang berjalan. Mas Adam, 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 Adam. Mereka cari-cari mencari selama 40 tahun. Terlihat wajahnya, keremun-keremun itu, wah, itu apakah istriku? Belum ada manusia, hanya mereka bertemu di Bukit Cinta itu, Bukit Arafah, Jabal Rahmah namanya. Jaga Jabal Rahmah, di situlah Nabi Adam dan Ibu Hawa bertemu. Pertama kali manusia bertemu itu di Jabal Rahmah. Ini namanya. Eh, gua jadi gugur gitu orang itu. Salam Nabi Muhammad. Jadi di bawah turun, termasuk kenapa? Karena apa? Karena Nabi Adam perutnya sakit, ya. Karena apa? Ingin, ya, mengingat ada kemaluan, jadi mengeluarkan kotor. Iya, Adam, kamu kalau terus di surga, kamu akan mengotori surga, maka akan Nabi Adam diturun, turun ke bumi, ke bumi. Nabi Adam telanjang bulat, semua anak-anaknya telanjang bulat. Akhirnya ditutupi daun. Semuanya ditutupin, semuanya ditutupin semua. Sampai di bumi, daunnya ditaruh.
Setelah ditaruh, tumbuhlah kayu gaharu. Nah, kenapa kayu gaharu wangi? Karena daunnya itu dari surga. Lalu Nabi Adam mulai belajar membuat tutup aurat ya, dengan menyembelih hewan, kemudian kulitnya dibuat baju dan sebagainya. Awal-awal manusia penghuni bumi pertama kali. Turunlah kalian ke bumi, karena kan, nah setelah Nabi Adam turun ke bumi, kemudian buang kotoran, pohonnya dilarang yang telah dimakan itu, tumbuhlah padi. Padi yang pertama kali muncul, padi itu tanaman surga yang dilarang oleh Allah. Makanya kalau kalian makan nasi kebanyakan ngantuk, iya gak? Kalau kamu kebanyakan nasi ngantuk gak? Makanya sebagian ulama gak makan nasi, mengurangi kekuatan spiritualnya. Gandum, tumbuhlah padi, gandum, ya. Itu pohon yang dulu dilarang oleh Allah. Maka ada orang itu merawat, gak makan pohon yang dilarang. Sebagian siro kabe ba'du duriyati tegesi setengah anak turun siro li ba'din maling sebagian kengwanai ku'adubun musuh mindul min sangi oleh ngani ngoyo mindul mi ba'din sangi oleh ngani ngoyo setengah duriyah ba'din ing sebagian kengwanai walakum lup tetap kadwani siro fil ardi ing dalam bumi mustaqarun utawi ban tetap makanan tegesi panggonan makanu istiqrarin tegesi panggonan tetap wa mata'un lan bubunga tamat ta'un tegesi bubunga ila khinin maling mongso kang wustin pestan kang wustin pesti tang ta tang kodi kang tutup fihi ing dalam khinin apa aja lukum biru-biru umur siru kabin turunlah kalian Adam dan anak turunmu ke bumi. Nanti kamu akan punya anak keturunan yang antara salah satu dan lain akan saling bermusuhan. Oh, oke. Kamu akan jadi penghuni bumi sampai waktu yang ditentukan. Sampai ajalmu datang, maka kamu selesai menghuni bumi. Oh, gitu ya. Ada yang umur 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 1100 tahun, ya. Ada yang 900 tahun, ya. Ada yang 500 tahun, ada yang 100 tahun, atau seperti orang zaman sekarang ya. Ada orang umur 40 tahun sudah meninggal, ada orang umur 50 tahun sudah meninggal, 100 tahun sudah meninggal. Orang zaman sekarang. Qala dawu sallallahu fiha ing dalam ardi ya il ardi tegese bumi takhyauna padha urip sapa sira kabeh wa fiha lan ing dalam ardi tamu tuna padha mati sapa sira kabeh wa min halan ing sanging ardi tukhrajuna metu sapa sira kabeh bebek si kelawan tangi urip sanging kubur. Di bumi itulah turunlah kalian ke bumi sampai ajal waktu yang telah ditentukan, yang telah aku tentukan Allah Subhanahu wa taala. Di bumi kalian akan hidup, makan, minum. Di bumi wa fiha tamutun, dan di bumi juga kalian akan mati. Wa minha tukhrajun, dan di bumi itu pula kalian kelak akan dibangkitkan. Bil bina'i kelawan mabni lil fa'ili maring ma'fa'il wal maf'ul al maf'ul. Ya bani Adam, hai anak turun Nabi Adam, qad anzalna, teman-teman usnurna ke sebangsun alaikum ing atase sira kabeh, alaikum ing atase sira kabeh libasan. Libasan.
dadake sapa ingsun hu ing libasan lakum kediwi sira kabeh iwari kang nutupi apa libasannya sturu kang tegese kang nutupi sturu tegese kang nutupi apa libasan sawatikum ing kubul dubur sira kabeh warisan penganggu pepaes wauta warisan iku ma perkara yuta jemalu kang din gawe pepaes apa bima minasia bisa ing pira-pira bagian utawa dodot walibas utawa tai penganggu takwa ana amal tegese amal as-solih kang bagus wasumtilan pakerti Al-Hasan ikan bagus binasbi kelawan din wacana sob adhun iku ataf ala libasan ing atas lafat libasan warofian rafa iku mubtada'un mubtada khobar utai khobari mubtada iku jumlatun jumlah dhalika utai mengkono-mengkono wali basut takwa iku khairan luwe bagus dhalika utai mengkono-mengkono dhalika utai mengkono-mengkono kata angzalna alaikum libasan iku min ayatillahi sangking bira-bira ayati Allah bira-bira dalile dalil bira-bira dalil kang nuduhake kekuasaane Allah dalailu kudrati tegesi bira-bira dalil kang nuduhake kekuasaane Allah la'allahu menawa-menawa bani Adam iku yang zekaruna padha ngalap ngipi tutur sapa bani Adam payuk minuna mongko padha iman sapa bani Adam fihi ing dalem ya tadzakkarun al-tifatun tapi anggit nunan al-khitab sangking wakil khitab sangking wakil khitab ya bani Adam ya na turuni Nabi Adam ini anak turunnya Nabi Adam la yaftinanna ojo ojo nasara ke temen kuming siro kabeh yudillanna tegesi nasara ke temen kuming siro kabeh soba syaitanu setan la tetapi tegesi walu-alun soba siro kabeh wing setan fatuf tanu mongko kafet nah sopo siro kabeh kama akhroja kaya olah ingetu ake sopo setan abawaikum ing bapak ibu siro kabeh difitnati iklan fitnai setan minal jannati sanging surga yang zilu nyopot sopo setan khalun iku dutikhal yang zilu khalin nyopot sopo setan khalun iku dutikhal aduma sanging abawaikum libasa umat yang pengangguni abawaikum liuria dapun ingalaki sopa setan huma ing abawaikum sewaati ma ing olorone abawaikum innahu ing setuni setan asyaitana tegesa setan iku ya roh-roh sopa setan kum ing sirokabe huayu setan wakobila ulan pira-pira buluni setan junudu tegesa pira-pira buluni setan menekai surah tau nasangnya sekiranya orang-orang sebuah siro kabeh yang setan wajun itu. Jadi kita ini dicoba oleh Allah melawan musuh yang sangat hebat ya. Kita gak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita ya. Setan memperdaya kita, masuk di hati kita, masuk di pikiran kita, itu setan. Gimana? Setan iso roh kowe ora roh setan. Sakti bener setan iki sakti. Segala macam ilmu dia tahu. Setan kalahnya apa? Walaupun sakti dia tetap kalah. Kalah sama siapa? Kalah sama orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang mengharap ridho Allah. Orang yang mengharap ridho Allah. Diharapkan ridho Allah. Kalau yang diharapkan selain Allah, ya kamu pasti akan disesatkan oleh setan. Dengan berbagai macam cara setan menyesatkan manusia. Maka di sini setelah Nabi Adam diwanti-wanti, anak turunnya
Ya Bani Adam, jangan sampai wahai anak cucu Adam, ya kita semua, jangan sampai kalian disesatkan oleh setan seperti halnya setan dulu telah menyesatkan ayah bunda kalian, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Sebab kesesatan itu, Nabi Adam menjadi hilang mahkotanya, hilang pakaiannya, hilang emas permatanya, menjadi telanjang bulat, terlihat sawatahuma. Ketok ngarep buri, udah minta minum. Gara-gara apa? Melanggar perintah Allah. Makanya orang yang disesatkan setan, ya kita Allah, ya kan? Marwahnya jatuh, martabatnya jatuh, kayak diri wong kisinan, kayak diri wong udan itu kisinan gitu. Gitu. Wong yang sudah dicelakakan oleh setan, dijerumuskan oleh setan, malu enggak? Orang itu kalau enggak punya malu berarti hewan. Wong lakoni maksiat kok enggak malu, berarti orang itu saya lebih sesat daripada saya. Ya enggak? Orang itu kalau sudah disesatkan setan menjadi maksiat, malu enggak? Malu enggak? Malu enggak? Contoh umpamanya nyolong, ya, mencuri, KPK, ya, korupsi, ya, nyopet, oh, nyopet itu malu enggak? Wis gobloki. Wajib bejol-bejol segede bapau, ya. Malu apa enggak? Malu. Kalau kita tahu ini barang digobloki. Manu nutuli, ya Allah. Iya. Itu begitu. Barang siapa melakukan maksiat karena dijerumuskan oleh setan, maka seperti Nabi Adam. Jadi kelihatan kemaluannya, ya enggak? Wong sing maksiat itu akan rontok, jatuh martabatnya. Maka jangan sampai tergoda oleh hawa nafsu saya. Hawa nafsu apa saya? Hawa nafsu sampai. Orang kok, makanya maksiat itu apa? Maksiatnya iming-iming khuldi itu. Khuldi, buah khuldi itu ya maksiat itu. Awal daripada maksiat yang pertama ada khuldi. Barang siapa yang mendekati maksiat, maka dia telah menyentuh buah khuldi. Buah khuldi itu yang namakan itu iblis. Dam-dam itu untuk pohon khuldi. Buah khuldi, kamu bawa makan itu kamu akan kekal, kamu akan jadi malaikat, kamu akan jadi pemimpin surga, bukan orang. Itu adalah iblis setan. Dibujuk orang kita juga begitu, suruh gini, suruh gini, ya, suruh maksiat, suruh pacaran, suruh begini, ya, suruh nyuri, suruh melecehkan temannya, setan. Kalau itu kamu lakukan, maka martabat akan jatuh. Apa? Manusia akan menjadi telanjang bulat utuh mintal. Aku nak utuh isin berakhir. Tuh minum udah butuh juga tinggi dalan apa? Sarung berjel umpamanya. Isin apa? Kita kira-kira isin apa orang? Iya, orang maksiat tuh gitu. Orang maksiat tuh karena orang telanjang. Waduh kalau dibelejit kalau saya. Ya Allah, niku mak. Ya, jadi maksiat itu ada tipu daya iblis. Seperti halnya Nabi Adam sampai rontok semua pakaian-pakaian kebesarannya, Nabi Adam dan Ibu Hawa telanjang bulat sampai itu sawatuhuma. Telanjang kedua kemaluannya terlihat gara-gara tipu daya setan disuruh makan atau mendekati buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Nabi Adam doa minta ampun kepada Allah. Rabbana dzalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka lafadznya redaksinya itu Rabbana dzalna. Berdua kami, ampuni kami ya Allah. Kami itu siapa? Nabi Adam dan Bunda Hawa. Ibu Hawa. Makanya lah redaksinya pakai mu'adzin nafsa. Itu adalah awal manusia yang turun di bumi, menghuni bumi karena tipu daya setan. Nah makanya jangan sampai kita semuanya digoda oleh tipu daya setan. Nah makanya pakaian terbaik itu bukan yang sarung baru. Aduh. Laisal a'id liman labisal jadid walakan a'id liman to'atuhu ya Yazid atau Tazid.
Hari raya itu bukan ditandai dengan pakaian yang baru, ya gitu. Sarung baru, baju baru, kopiah baru, bukan. Tapi ditandai dengan to'atuhu tazid. Atau takwat tazid. Takwahu tazid. To'atuhu tazid. Takwanya bertambah. Takwanya bertambah. Niku namine Aid hari raya. Romantik ramai lu poso. Kok bodoh. Niku berarti wong cara dini kok jarang nggo sabuk tapi ora katokan. Yen ono wong poso niku ya poso tapi gak salat. Iku koyo dini jarang. Nggo sabuk tapi ora nganggo celok celana. Kira-kira piye kowe ada kowe nggo celana, nggo sabuk tapi ora nganggo celana. Kira-kira piye? Nek nggo celana ora nggo sabuk mendingan gitu. Ditarik-tarikne nggo tali rapiah ya. Ya Allah, nek jadi mungkin kita sebenarnya jadi anak turunnya Nabi Adam yang terhindar dari godaan setan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatul ladzina an'amta 'alaihim wa 'alaihim rabbana. يا ربنا بالأنبياء وفي رجال الصالحين.